Puluhan pengunjung di sebuah kafe di Jababeka, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, dibubarkan petugas kepolisian sektor Cikarang Utara pada Minggu malam. Pembubaran tersebut lantaran para pengunjung tidak menerapkan protokol kesehatan. Pembubaran ini dilakukan karena khawatir kerumunan di kafe ini akan menjadi klaster penyebaran COVID-19. Ditambah Cikarang Utara sendiri saat ini masuk dalam kategori zona merah penyebaran virus corona. Selain kafe, petugas juga membubarkan warga yang sedang asyik berkumpul dan sejumlah pedagang kaki lima yang sering mangkal di Taman Jababeka tersebut. Agustian, Badar TV, Bekasi.